itu ada juga laporan bahwa tulang rusuknya ada yang ada fraktur. Jadi rupanya selama 3 bulan ini Pena itu sudah mulai benar-benar frustasi. Lu bayangin gak sih kalau mau keluar minta uang Grab 150.000, mau beli pulsa minta 250.000, terus harus bayar utangnya dia ke Shopee, ya ada utang cash gitu loh. Si Pena harus bayar 5 juta tiap bulan. Coba gimana kalau suami kau begitu, coba ya mulailah terus-terusan begitu kan, sehingga dan mulailah si cowok ini cemburu karena si Pena mulai ikut partai politik. Ada ya, mulailah ketemu orang-orang, dengan orang-orang ganteng kayak gue gitu loh kan, ya mulailah cemburu ya kan, mulailah datang tokoh-tokoh politik. Udah tahu sendiri loh, tokoh politik memang agak rada bahaya, memang kita aja kalau pacar kita masuk partai politik bahaya loh.